saya datang tentu ini satu bentuk penghormatan atas dedikasi dan tentunya apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Ima Melati buat industri konstruksinya begitu besar gitu ya. Sejarahnya yang ditorehkan sudah begitu panjang buat dunia film Indonesia. Nah, mungkin sebagai generasi yang kedepannya juga ingin bisa berkontribusi seperti beliau, saya rasa Ibu Ima Melati itu di mata banyak aktor adalah seseorang yang begitu kita pandang, tentunya kita hormati sekali sih, karena beliau sudah ada sejak bapak perfilman Indonesia kita kenal gitu, beliau sudah bekerja sama dari zaman dulu gitu kan, dan terus sampai akhir hayat bisa saya bilang beliau tetap setia dengan profesinya, itu kan nggak mudah.